Princess of Arcanite telah tiba dengan ditandai hadirnya Desember Gashapon Headwear. Dengan tanpa menghiraukan pertentangan dari Elder, Princess pun membawa gerombolan Skyfiery dan datang ke Rune Midgard. Ya halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Nah di video kali ini teman-teman ya, kita akan coba gacha ini teman-teman ya. Kita mau nyoba keberuntungan. Nah semoga beruntung ya, semoga beruntung. Nah saya nih nantinya itu gachanya gak sendirian teman-teman ya, tapi saya akan gacha dengan istri saya teman-teman ya. Jadi istri saya yang ngeklikin teman-teman ya. Karena ada ini ya, ada peribahasa itu yang bilang katanya doa istri itu paling manjur. Nah semoga ini kalau misalnya dibantu oleh istri saya dapatnya bagus-bagus teman-teman ya. Nah oke, sebelum kita gacha teman-teman ya, saya pingin kasih lihat dulu apa saja yang bisa kita dapatkan dari kita gacha teman-teman ya. Jadi ini ceritanya Princess of ini ya, Arcanite ini datang dari negeri yang jauh ke negerinya Rune Midgard, ke negerinya Ragnarok Eternal Love ini ya. Dan dia ini membawa barang-barang yang sangat menarik. Nah oke, kita akan bahas satu persatu teman-teman ya, barang-barang apa saja yang dibawa oleh Tuan Putri dari Arcanite ini teman-teman ya. Tuan Putri Arcanite ini. Oke, kita lihat dari paling atas dulu, yaitu Wind Perch Drake. Nah ini kalau dari ceritanya adalah seekor ini ya, mini dragon ya, yang tinggal di YGG Drasil dan masih memiliki hubungan kerabat dengan keluarga dari sang putri teman-teman ya. Nah efeknya ini, wah ini efeknya mantep banget teman-teman. Jadi kalau misalnya darah lawan kita ya, darah target lawan kita ini masih di atas 50%, final damage kita ini naik itu 5%. Jadi kalau misalnya damage kita ini 100.000, selama musuhnya ini darahnya masih di atas 50%, akan ada tambahan 100.000 dikali 5% teman-teman ya. Ini final damage ya, jadi damage yang masuk. Dan juga kalau didepositkan itu akan mendapatkan tambahan attack plus 1%, M attack plus 1%. Wah ini mantep banget. Kalau misalnya teman-teman bisa dapat dua, ini mantep ini teman-teman. Satu di deposit, satu lagi dipakai ini. Seperti itu. Ini buat job-job yang tipe DPS yang memiliki kekuatan serangan tinggi, mantep banget ini kalau bisa dapat ini. Kalau bisa dapat til ini teman-teman. Oke kita lanjut ke berikutnya, yaitu Bognot Glaze. Bognot Glaze ini ya, ceritanya itu adalah mahkota legendaris dari Skyfiery teman-teman ya. Dan dia memiliki efeknya ini mantap juga, yaitu M damage reduction itu 8% teman-teman. Jadi magic damage reductionnya 8%, dan setiap 1% dari magic damage reduction ya, 75 poin itu akan menjadi tambahan max HP kita teman-teman. Wih mantap banget ini. Deposit rewardnya, jadi kalau didepositkan akan mendapat tambahan max HP 120 teman-teman ya. Jadi ini mantap banget juga. Terus kita lanjut ke berikutnya, Firmament Horn. Nah kalau Firmament Horn ini, itu adalah simbol kekuatan pria di Skyfiery teman-teman ya. Ceritanya itu seperti itu. Dan ini mantap banget juga, yaitu overall ability plus 2. Ini kelihatannya, jadi ability kita itu akan ditambahin 2 masing-masing. Rasanya seperti itu sih kalau saya baca dari overallnya ini. Mungkin teman-teman yang sudah dapat bisa ini ya, bisa bantu share juga di komentar. Overall ability ini apakah menambah dari masing-masing status kita plus 2, jadi STR plus 2, AG plus 2, atau seperti apa. Mungkin kalau ada teman-teman yang dapat ya, seperti itu. Terus kritikalnya plus 5, critical damage plus 8%. Wah ini mantap banget buat tipe-tipe yang ini ya, main critical ini. Ini untuk job saya, Assassin Cross Qatar critical ini mantap banget ini. Ini mantap banget ini headwear-nya. Terus kalau misalnya didepositkan pun attack-nya plus 6, M attack-nya plus 6. Wah ini mantap juga ini kalau bisa dapat 2. Jadi untuk job saya, satu saya pasang, satunya lagi saya deposit. Ini mantap banget ini. Terus kita lanjut ke berikutnya, yaitu Wind Perch Stress. Nah kalau Wind Perch Stress ini overall ability-nya plus 1, max HP-nya plus 2% teman-teman. Dan kalau misalnya didepositkan itu akan mendapatkan tambahan HP 60. Ini untuk tipe-tipe tank ini mantep ini teman-teman, karena ada tambahan 2%-nya ini. Berarti kalau nyawanya itu 50.000 ditambah 2%, kalau 50.000 ya, berarti jadi 1.000 teman-teman. Jadi ada tambahan 1.000 nyawanya. Wah mantap ini untuk tipe-tipe yang butuh nyawa banyak. Lumayan ini tambahannya 2%. Oke kita lanjut ke berikutnya adalah Floating Elf Air. Ya inilah ya pokoknya, Floating Elf Air. Max HP plus 200, damage to wind monster plus 3%. Wah mantap ini. Dan kalau misalnya didepositkan pun akan dapat tambahan attack plus 4, M attack plus 4 teman-teman ya. Seperti itu. Terus
ini Dusville ya, ini di bagian mouth ya, di bagian mulut. Attack plus 10, M attack plus 10, job XP of killing monster plus 3%. Dan deposit rewardnya adalah kalau didepositkan ya akan tambahan max HP-nya ini 60. Nah, sekilas saya lihat teman-teman, ini gacanya mantap ini. Ini gacanya mantap. Sangat sangat jauh lebih mantap menurut saya dibandingkan gacha-gacha yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin tanya ke saya recommended gak untuk gacha? Menurut saya kali ini recommended banget ini untuk gacha. Selama teman-teman memang mau spend ini ya, memang mau spend money, menurut saya recommended banget. Nah, teman-teman juga yang mungkin tidak mau spend ini ya rupiah, teman-teman juga bisa pakai ini teman-teman ya. Jadi bisa pakai voucher. Nah, vouchernya ini itu bisa didapat dari ini, dari asisten. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ini bisa ini ya memenuhi 100/100 per harinya akan dapat 1 big cat voucher. Jadi 1 bulan itu akan dapat 30 big cat voucher. Jadi teman-teman masih bisa kalau misalnya mau gacha teman-teman ya, karena kita tahu event ini berlangsungnya itu sampai 1 Januari 2019 ya. Jadi masih ada waktu 1 bulan. Jadi masih bisa kalau mau gacha 1 kali teman-teman. Nah, terus bisa dapat juga itu dari sini, challenge mini. Jadi kalau teman-teman ini bunuh mini MVP ya, akan dapat tambahan 10. Terus kalau misalnya teman-teman ini membunuh MVP akan dapat tambahan 10 lagi. Dan kalau misalnya teman-teman ini menggunakan fantasi generator ya, 1 kali use capsule ini ya, 1 kali itu akan dapat tambahan 10 lagi. Jadi total 30. Jadi ini kalau teman-teman belum pernah menyelesaikan dan belum pernah pakai kuponnya, harusnya teman-teman juga bisa gacha 1 kali dengan menyelesaikan ini. Nah, ini saya sudah siapin teman-teman ya. Saya sudah siapin BCC-nya, tapi nggak banyak memang teman-teman ya. Saya siapin 180, semoga bisa dapatnya langsung bagus-bagus lah ya. Semoga lah ya. Oke, kita langsung aja masuk ke gachanya. Nah, ini saya sudah sama istri saya teman-teman ya. Dan kita sudah siap gacha ini. Sudah siap, Bon? Sudah. Halo teman-teman semua. Oke, oke, kita coba. Nah, ini sebelum kita coba teman-teman ya, saya akan tunjukin dulu bentuknya seperti apa. Jadi kalau mungkin teman-teman penasaran bentuknya itu seperti apa penampakannya ya. Yang ini seperti ini teman-teman. Terus kalau ini tanduknya ini seperti ini. Terus kalau ini bentuknya seperti ini. Terus ini bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi dari segi bentuk sih semuanya udah keren semua ini teman-teman. Ini kayak penutup ninjanya ini. Kalau dari bentuk sih semuanya keren. Kalau kamu paling suka yang mana, Bon? Yang ini ya. Ini mini dragon ini. Ceritanya ini apa ini dragon kecil ini, naga kecil ini ceritanya. Nah, oke, kita langsung. Tapi saya itu pinginnya ini, Bon. Saya pinginnya Wind Perch Drake, Bognot Glaze, Firmament Horn sama ini Dusville. Jadi 4 ini kalau bisa dapat ini. Ya, 6 kali doang tapi. Jangan banyak-banyak. Soalnya apa itu BCC-nya cuma 180. Iya. Klik. Sekali. Kita lihat apakah dapat bagus. Apa ini? Floating Elf Air. Ini apa ini ya? Tadi saya lupa ini. Efeknya ini apa ini ya? Efeknya lupa. Nanti aja deh kita lihat. Oke, sekali lagi, Bon. Sekali lagi, Bon. Tanduk please, tanduk atau ini atau apa ini? Yang mini dragon. Klik. Amin, semoga dapat tanduk. Dapat bagus. Apa ini ya? Ini yang mana ini ya? Sebentar. Berarti oh. Oh, kita masih dapat yang ini ya? Oh, yang ini ya. Oh, berarti semoga dapat yang 3 ini dulu deh. Lagi, Bon. Lagi, Bon. Lagi, Bon. Dapat bagus kah? Please, bagus, please. Dragon, astaga. Lagi Bon. Langsung, lagi. Sikat. Bagus please. Bagus please. Astaga. Astaga. Aduh, lemes saya teman-teman. Sekali lagi. Baguskah? Astaga. Astaga. Terakhir saya ngeklik ini teman-teman, ini terakhir. Oke, apakah dapat bagus? Please, dapat bagus, please. Astaga. Waduh, teman-teman. Waduh, saya nggak dapat sama sekali nih. Drake, Bognot, Glaze, sama Firmament Horn-nya nggak dapat ini teman-teman. Ini apa ini ya? Max HP. Kalau yang ini,
ini attack plus 4 ini lumayan nih, depositkan ini lumayan. Ini apa ini? Overall ability plus 1. Ya ini oke lah. Max HP-nya plus 2% oke ini. Kalau yang ini enggak dapat saya ya. Sekali lagi Devon, last. Sekali lagi last. Dapat bagus please. Waduh. Ya. Dapat bagus please. Ayolah. Ya lumayan lah. Sebentar, coba saya lihat di sini dulu apakah ada yang bisa di ini. Ini 1 2 3. Saya cuma butuh satu aja untuk didepositkan. Berarti ini. Ini aja deh 12. Ini 12 confirm. Nah, oke, okay, bisa satu kali gacha, Bon. Tapi gachanya pakai yang biru ini. Pakai gacha yang biru. Oke, kita klik, semoga dapat bagus ya. Iya. Bagus kah? Iya. Waduh, dapatnya kurang bagus, teman-teman. Ya, enggak apa deh. Nah, itu teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau mungkin mencoba keberuntungan, bisa coba di sini, teman-teman ya. Karena mantap sih ini, 1 2 3 ini mantap menurut saya ini. Semuanya mantap sih, semuanya mantap. Cuma saya tuh kalau untuk job saya paling pingin itu Firmament ini, terus yang ini ya, Windpack Drake, terus yang ini, Dusville ini saya paling pingin. Empat sih sama ini juga, Bognot Glaze ini juga saya pingin. Seperti itu. Nah, itu aja teman-teman ya, jangan lupa subscribe-nya, like-nya, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa tinggalkan di komentar. Terima kasih.